Salam geng, racun kali ni kembali lagi kita ke dalam segmen Gaming Tech. Mangsa kita macam yang korang nampak lah, kita ada Realme 12 Pro Plus 5G. So, adakah phone ni dapat survive dalam ujian penderaan kita kali ni? Kita akan nantikan sekejap lagi. Untuk spek dia, kita boleh katakan not bad lah untuk kelas mid-range. Yang mana untuk kali ni, untuk tahun ni, Realme decide untuk pakai chip daripada Qualcomm instead pakai MediaTek macam model-model yang sebelum ni tau. So, untuk model ni dia pakai Snapdragon 7S Gen 2, support cooling system, stereo speaker, full HD plus AMOLED curve display dan banyak lagi lah kan. So, dalam video ni kita akan tengok dari segi gaming test lah macam mana dari segi prestasi, bateri, bacaan suhu dan juga FPS dia. So, kalau korang dah ready, jom kita mula keracun sekarang. Game yang pertama dalam senarai kita akan mulakan dengan PUBG dulu. Yang mana dalam gaming test ni kita akan run multiple game. Setiap game durasi di antara 5 ke 10 minit sahaja. So kalau korang dah bersedia, jom tengok dulu setting kewajipan. Dekat sini untuk gaming test ni kan, bateri sekarang dah penuh. Kita pakai data lah bukan wifi. Untuk setting lain yang tak penting, kita dah pun disable. Brightness pula dekat sini, saya dah setkan yang paling tinggi. Dan auto brightness pun kita dah offkan juga. Untuk recent app dekat sini, kita akan buang yang lain. Tinggalkan PUBG sahajalah macam yang korang nampak. Okey, dia keluar pop-up kecil ni kan. So kita back balik. Alright. Macam mana pula dari segi dia punya grafik? By the way, unit yang dekat tangan saya sekarang ni version 12GB RAM. Untuk grafik kan, model ni dikuasakan dengan chipset daripada Qualcomm, bukan MediaTek macam biasa, which is dia pakai Snapdragon 7S Gen 2 tau. So untuk grafik agak mengejutkan juga. Yang mana korang boleh dapatkan HDR Extreme, Ultra HDR, Smooth Extreme. Untuk 90fps tak support lah, even dia support 120fps untuk screen. So kita akan pakai setting HDR Extreme lah untuk dapatkan kualiti yang lebih cantik dan juga FPS yang lebih tinggi. Untuk lobby pun sama. So kalau korang dah bersedia, kita akan main dekat rank Livik. Start timer dan start game sekarang. Kita dah masuk dekat Spawn Island. Dia masuk lebih kurang dalam 40 second something. Untuk spek dia not bad lah. Screen dia mana dekat sini dia pakai AMOLED. Lepas tu ada curve lah, kita akan tengok kan kacau tak kacau curve dia. So far button sangat-sangat responsif. Gyro pun ok, memang accurate tanpa sebarang isu. Phone juga kan, dia support cooling system. Lepas tu bateri pun agak besar, 5000 mAh. Lepas ni segala isu kita akan tengok lah, kalau ada saya akan inform. Untuk sound dia support stereo speaker. Bunyi dia korang boleh nilai kan. I need a weapon. Kita akan landing dekat mid stand. Macam korang nampak dah banyak sangat player landing dekat situ. So far just nice. Kita boleh dapat FPS yang tinggi. Macam korang nampak 60fps. Kita cari peningkatan dulu. Anyway, kalau korang tertanya pasal features gaming, macam biasa ada. Just swipe saja dekat sini. Ada macam-macam features kita dah aktifkan ke game mode. Yang paling menarik, kita boleh enablekan system status untuk dapatkan FPS control. Selain tu, kita akan lowkan volume sikit. Features lain ada touch optimization. Yang lain lebih kurang macam biasa je lah. Nampaknya kita dah mati, tak apa. Kita boleh respawn balik. Saya perasan kalau saya punya ping ni agak tinggi tau. Saya kena check jap ping data ni. Okey tak okey. Ataupun kita tukar SIM kejap. Actually sekarang ni dah tukar SIM. Tapi ping dia masih tinggi. Takpelah, kita layan je lah kan. So far untuk bacaan FPS stabil. Nampaknya kita dapat main PUBG lebih kurang dalam 15 minit tanpa henti dengan setting grafik macam korang nampak lah, HDR Extreme. Bateri sekarang tinggal 93%. Untuk bacaan suhu kita akan cuba check. Rasanya tak panas mana tau. Kalau bacaan suhu ni kita dapat sekitar dalam 39, 41, 42. 42 degree saja. Dengan bacaan FPS yang saya boleh katakan sangat stabil, boleh dapat atas 50. Untuk isu tu, saya tak jumpalah button responsive. Walaupun dia pakai screen jenis melengkung, tapi tak ada macam masalah bila nak tekan. Ghost touch pun tak ada. Cuma isu dia sekarang, saya terpaksa pakai wifi untuk PUBG ni. Sebab saya pakai data, memang ping tinggi gila. Even saya dah tukar SIM pun sama juga. So tak apa, lepas ni kita akan teruskan main game lain pula.
Seterusnya kita akan main pula Genshin Impact. First kali kita akan set dulu untuk grafik dekat sini. Kita akan cuba pakai highest graphic 60fps enable macam yang korang nampak. Survive, boleh survive ke tidak? Kita layan je dulu, yang penting kita try. So dekat sini untuk bateri sekarang 91%. Untuk data memang saya tak boleh nak pakai sekarang ni. Bila saya pakai ping tinggi gila, saya tak pasti mungkin area saya ni kan, dia punya link 3G hari bermasalah. Takpelah, kita terpaksa teruskan tapi kita pakai wifi je lah kan. Okay, so far untuk minit awal ni untuk bacaan FPS kita nampak atas 40. So kita akan cuba layan dulu dalam beberapa minit. Bila dah ada macam ini, kita nampak dia drop bawah 30. So far lebih kurang dalam 5 minit lah kita main Genshin Impact dengan setting grafik rata kanan. Untuk bateri 89%. Untuk bacaan suhu memang okey je, tak panas mana pun. Kita dapat sekitar 43 degree saja. Biasanya kalau phone tu, chip tu tak mampu nak tahan, dalam 5 minit memang dah panas gila tau. So far just stress lah, cooling system ni masih okey. Untuk prestasi ni macam korang nampak lah, average dia main bawah 30fps tapi masih playable. So kita akan teruskan main game lain pula. Seterusnya kita akan main Call of Duty Mobile. Dekat sini grafik apa yang kita boleh pakai, kita akan check sekarang. Paling tinggi grafik quality high, untuk frame rate sampai max sahaja. Even kita lowkan grafik, yang ni je kita boleh pakai. So kita akan set sahaja. Lepas ni kalau ada isu, saya akan inform kat korang. So far kita ambil lebih kurang dalam 10 minit lebih macam tu. Bateri sekarang tinggal 84%. Untuk bacaan suhu pun tak panas manalah. Kita dapat sekitar 38-39 degree sahaja. Dengan prestasi yang bagi saya mantap lah, tanpa sebarang isu. Boleh je nak main, tak ada isu-isu pelik, batu semua responsif. Kita dah pun masuk dekat dalam setting HS rate lah by default dekat sini. Untuk setting grafik tu kita dapat paling tinggi macam korang nampak lah, 5556. Untuk FPS limit, kita akan naikkan more limit. So kita akan tengok macam mana. Untuk control ni, saya akan tukar pakai button sahaja. Untuk FPS counter, kita akan enable lah untuk tengok kan, macam mana, smooth tak smooth, system status, so korang boleh monitor. Bateri sekarang 84%. Alright, not bad. Untuk minit awal ni, kita dapat agak tinggi juga, 25fps. Sekarang kita dah pun masuk dekat dalam online mode. Before ni dekat offline okey je, dapat atas 20. Untuk online dekat sini agak okey juga, stabil juga untuk bacaan FPS. Walaupun tak tinggi tapi okey lah. Kita akan cuba pergi dekat player. Sekarang ni lebih kurang dalam 5 minit. So far kita nampak untuk bateri 82%. Untuk bacaan suhu pun okey je, sebab FPS dia tak tinggi. So suhu pun rasanya tak tinggi jugalah. Kita dapat sekitar 43 degree dekat sini. Untuk bacaan FPS ataupun dia punya smoothness tu kan, untuk offline lagi better lah berbanding online. Even kita tak jumpa banyak player lain pun, tapi macam korang nampak lah, yang penting overall game masih playable lah, korang still boleh main.
Game yang terakhir kita akan main Garena Undawn. First kali macam biasa, jom dulu tengok setting grafik. So dekat sini kan, paling tinggi kita dapat smooth. Dan sini kita boleh setkan ultra. Untuk frame rate pula kita just boleh pakai high sahaja. Dan kita confirm. So dekat sini tunggu dia setting dulu. Loading. Sebelum tu kita akan tekan dulu dia punya sistem status untuk dapat bacaan FPS. So macam korang nampak lah, kita dapat dekat situ sekitar 46-43 macam gitu je. Kita akan main sikit lah tengok macam mana. Pengkit. Untuk bacaan FPS dia tak berapa nak stabil. Dia main bawah 40 macam gitu. Bila nak ke kanan ke kiri pun terasa lah dia tak berapa nak smooth. Mungkin banyak benda nak render kan. Kita pula pakai grafik tinggi. Kita akan cuba jalan-jalan gitu. Okay. Total kita dapat main Garena Undawn lebih kurang dalam 10 minit. Bateri tinggal 71%. Untuk bacaan suhu biasa-biasa je. Kita dapat paling tinggi dekat sini sekitar 38 degree sahaja. Yang mana untuk prestasi dia agak kurang memuaskan. Maybe korang kena lowkan grafik quality baru dapat bacaan FPS yang lebih okey kot dekat sini kan. Selebihnya untuk grafik dekat Mobile Legends, kalau korang tertanya, kita just dapat pakai frame rate height dan juga grafik height sahaja. Ultra tak mampu nak capai. So total kita dah gaming beberapa game ni lebih kurang dalam 1 jam, bateri tinggal 71% sahaja. Hasil ni macam korang nampak sendiri, banyak game yang kita test, ada game yang okey, ada game yang tak okey. Contoh macam PUBG, kita dapat HDR stream dengan bacaan FPS yang agak konsisten. Untuk Genshin Impact pula, dia main bawah 30 macam tu. Kalau Garena Undawn, bagi saya tak berapa nak best untuk main dekat model ni. Tapi overall playable, depend pada game yang korang main. Chipset ada dekat model ni bagi saya agak berkuasa juga untuk kelas untuk level dia. So, kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.